akibat resesi dan pemulihan COVID-19. Pemirsa, beragam cara dilakukan perbankan untuk memanjakan nasabah dan menggait nasabah baru. Salah satunya adalah menggelar acara hiburan dengan menghadirkan artis nasional dan hadiah mewah. PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI gelar acara gelegar rejeki BNI gak pake nanti di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat. Acara yang digelar sejak tanggal 14 hingga 16 Oktober 2022 berkolaborasi dengan sejumlah merchant. Gelegar rejeki BNI gak pake nanti memberikan cashback untuk berbagai pembelian produk. Program rejeki BNI gak pake nanti juga menyiapkan door prize menarik berupa sejumlah mobil mewah dan ratusan motor untuk nasabah yang beruntung. Senior Vice President Division Head of Consumer Product, Teddy Wisadi berharap program rejeki BNI gak pake nanti bisa mendekatkan BNI dengan nasabah setia dan juga nasabah baru. Harapannya ke depannya BNI tentu semakin dekat dengan nasabahnya, kemudian juga menarik minat nasabah-nasabah muda dan nasabah-nasabah baru dengan kemudahan-kemudahan bertransaksi di BNI yang banyak ragamnya dan juga banyak hadiahnya juga tentunya. Gitu, Pak. Melalui program rejeki BNI gak pake nanti, BNI proaktif memudahkan masyarakat bertransaksi dengan layanan mobile banking. Diharapkan layanan dapat memperkuat konsumsi di masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional setelah masa pandemi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, iNews melaporkan.